Alhamdulillah lur ya, kalau masih mempercayakan sama kacamotor. Kalau rame berarti kan percaya kayak gitu. Terus nanti sampai sini harganya berubah kayak gitu. Insya Allah enggak lur ya, malah nanti ada negosiasi khusus sama admin kita. Admin kita itu juga enggak apa ya lur ya, mengurangi atau nambah harganya enggak lur. Memang harga dari saya, misal ini harus sekian sekian, itu pasti telepon saya lur. Ya, jadi sama semuanya yang mau datang ke sini itu, kalau beli mobil saya sarankan di test drive dulu jarak jauh 2 kilo, 3 kilo. Terus ada perbaikan apa, jangan keburu-buru dibawa pulang lur kalau belum beres. Di enak lur ya. Dan alhamdulillah kita dalam satu bulan itu belum tentu ada dua atau tiga orang yang komplain, yang datang ke sini marah-marah tuh. Saya mendapati belum pernah satu bulan itu. Ya, jadi alhamdulillah lur, mereka berarti kan puas kayak gitu. Ya, jadi sampean kalau beli saya sarankan seperti itu. Cek dulu kalau perlu bawa mekanik, test drive sejauh mungkin sebelum melakukan transaksi. Nah, kalau yang tempatnya dalam-dalam kayak gitu bagaimana? Misal di dalam kayak sana ya, Bro ya. Nah, sampean kalau beli yang di dalam usahakan deal dulu harganya baru kemudian test drive. Nah, kalau Anda ada kenyamanan, sama nginap di sini 3 hari atau sama tinggal pulang nanti biar sopir yang antaran ke tempat sampean. Kayak gitu lho ya. Ya, kita akan review beberapa yang terbaru kayak ini baru masuk yang 2004. Harganya sekitar 50 jutaan ya, 2004 ini. Ya, 50 koma. Gede motornya, segede Avanza Innova ini. Ya. Pripun, Pak? Tamtu. Tamtu nomboten. Ya, Rian Kalehan. Ini sama persen-persen. Ini antar sing 2008 yang rekon ya. Sing N ya. Oke. Yang persen. Kan ingat mengikuti tadi. Cok ini cuma Dion ya. Nah iya dong. Tapi kalian ini kalian mampir. Nah iya, cok ini cuma Dion ya. Jadi ya. Oke. Jadi rame loh hari-hari. Di sana juga ada HRV, Innova Diesel, terus apa ya, Innova Diesel 159 2000-nya 8 itu lur ya. Terus ada lagi apa ya lur? Spy berapa? Kamu rumah yuk? Eh? Sepawan mah. Tidak sama sih wajah kayak kenden. Masa? Terios TS ini paling harganya sekitar 100 jutaan lur. Ya. Terus Innova kalau kayak gini harganya paling 90 jutaan lur. CRP 180-an. Biar saya sendiri maksudnya yang bawah. Ya. Rame lur ya. Di pesenam ini. Luar biasa, orang-orang sudah pada cari mobil banyak sekali lur ya. Nah. Oke, dari mana Mas? Dari Malang. Malang. Iya. Malang yang bundi? Malang Sulfat. Jalan yang bundi Mas ya? Sulfat itu sawah jajar. Oh, sawah jajar dah. Terima kasih Bapak sakit. Si, teng rumah sakit mengisi soal terima Allah. Kimawan. Tas. Malah nol dereng-dereng loh. Ini nyali-nyali. Nah, rame ya. Jadi baru datang semua ini. Nanti kita akan review beberapa yang terbaru yang ada di sini. Inara Mas. Iya. Mas. Iya, Inara. Iya. Inara monggo. Badan nak saking mudi napa? Niki wau. Saking mriku anu. Oh, ngebang to. Monggo monggo kalih ningali-ningali mobil. Juga baru masuk lur Wuling tadi malam 2020 pemakaian lur. Ya 95 juta aja. Yang minat silakan ya. BRV ini juga baru masuk ya. Di sini banyak yang lagi naruh ya. Ini baru masuk juga 160 koma. Di sini masih banyak lagi lur. Sama tinggal pilih aja di gudang 11 ini. Ini ada puluhan. Ya. Nah, Agia juga baru masuk ada lur. Ada dua hitam merah. Terus Ayla juga ada, rame di sini yang milih-milih lur. Lupanya. Oke. Sampai sana juga rame. Oke lur. Nah, ini banyak banget ya tamu hari ini di Kacau Motor 1 ya. Tuh. Ada stok-stok terbaru, ada Hyundai Trajet. Piro Den Trajet? Trajet murah 50-an koma. 50-an koma. Wih. Kaya ngene kok 50. Iya, Bos. 50 jutaan lur dari Gandan. Livina, plat lokal AG, Kuspot, terus Avan,
apa namanya ini, Avanza ya, Avanza terbaru. Itu ada paknya lagi cek Avanza juga, Xenia juga itu di sana itu. Terus CRV plat lokal lagi 2005. Stok-stoknya lur. Jadi yang cari mobil monggo merapat di Kacung Motor. Untuk harga pasti lebih murah ya. Buruan. Outlander juga masih ada ini. Baru masuk. Ford Epress juga ready, Etios banyak banget. Oke lur. Panther Miabi bos. Gak pernah dibales pakai VT, penonton dari YouTube TikTok juga. Ini kalau di sini adanya Panther kayak gini loh. Loh, iki nyapa bocah iki? Nyapa kowe? Oh, panas Mas cuacane, poso wisan. Poso. Oh, oh, nyup ning kene aku Mas. Karo ngeceki motor iki. Lah rupamu koyo ngene malian beh. Yo, karena itu ngeceki motor sing tas teko ngene loh Mas. Piye to maksudmu? Ngeceki motor iki ngopo? Iki ana wong takok anu, Panther Miabi ya pen duwe awake dhewe. Panther Miabi ra duwe Mas. Miabi sing piye neh kuwi? Miabi. Pikirane iki ya, iki LS. Apa iki? Apa iki? LS tahunnya 2004 ini. 2000 piro? 2004. Ini 25 ini turbo ini. Turbo? Saya jalan dulu. Buka mesinnya saya yuk. Buka aku Mas. Buka. Walah, urung turbo bakno Mas. Apusi ini. Penontonnya mbak apusi harapan. Sorry, sorry. Makanya ini kan buka kap mesin sih toh Mas. Enak turbo ini kurang. Ngono. Apusi ini emang denek turbo ini ya. Ini emang piro? 2004. Rega nih? Rega ini 110an koma. 110an koma. Gede apa kecil? Ya cuk wili aja Mas. Asli ya? Oh asli. Terus nanti nih, golek penter-penter nih Hawaii. Sek, sek, hup, hup, hup. Nanti panggung nih? Panggungnya gini loh Mas. Yo menghilang deh awalnya. Ayo. Nyalot nyalot nyalot. Cus. Bah, teko. Muncul naik ki Grand Touring bolo. Grand Touring. Iko ketok gaul iki tahun piro iki? Gaul iki tahun ini 2008. 2000 piro? 2008. turbo Mas iki turbo lek asli. Sik sik tak deloke ora interiore. Interior jos no Mas, AC ini double. Prancis. Joke kok Prancis iki karepe. Prancis. Ini. Nah, double blower. Double blower. Arep buri. Arep buri. Yeah. Kae. Yo yo mesin iki incang saiki. Mesin iki incang Mas. Sik Mas. Buka lo. Yeah. Nah, nek iki yo asli no, asli. Iki. Asli turbo. Turbo ning ndi? Eh? Lah turbo ning ndi? Turbo iki lho, Mas. Ning kono yo. Kayak keong iki. Keong. Nah. Nah, iki mang taune, Bro? 2008. Regane 150an koma. 150an koma. Oh. Grand langsung, Touring oh. Grand Touring langsung dipinang kuwi lek mudik ning mae moro tuamu sing wis ndek bojo kuwi gagal lek numpak iki asli gagal. Asli yo. Ngendi neh iki anak penter neh? Penter kira-kira neng anu Mas. Coba neng buri kono kaya neng to Mas. Sesial menghilang neh apa ora wae? Menghilang neh yo. Menghilang neh yo. Ih, Olaf. Wah. Iki neng ndi awake? Neng gudang sing bari masjid, etane masjid Mas. Ini. Etan yo, paling etan yo. Masjid paling etan. Iki apa kok pickup iki? Wah, ini pickup ae Mas, mending iki yo penter termasuk penter iki Mas. Yo termasuk penter yo. Nah, termasuk penter pickup tahunnya 2004. Tahunnya 2004. Murah ya Mas. Coba tak incengi sik. Wah, geng ini yo rusik. Gak embarang yo sik apik yo. Gak apik Mas. Cocok diusung gabah ya Mas. Terus piye iki regane? Regane 80an koma. 80an koma tahun 2000. 2000 papat. 2000 papat. Terus endine iki? Endine yo. Golek nang iki Mas. Jadi ini enak sing matic nang kene Mas. Rasa menghilang kesel aku kan. Oh, iya. Laku yo. Laku. Aku kesel. Nah, iki enak neh nuk. Matic Mas iki. Matic iki. Jadi jan murah ae iki. Tahun piro iki? Tahunnya 2002. 2002. Matic transmisine Mas. Piro? Raksel kok dimudik iki. Tenanan. 2002 Touring. Apa tipe nih? Touring. Touring tenan opo itu? Iya, Touring asli Mas. Jalan dulu, jurunin, jurunin Matic
lho, Matic lho. Oh iya, enak ya, fender Matic ngene iki. Matic. Terus iki ngene-ngene iki kondisine wajar, Mas. Soale yo 2000 piro? 2000 loro. Yo wis bocah metu SMA pisan yo. Lah kuwi asine yo dobel, nyos kabeh. Dobel bawar. Turbo Matic. Iki kena apa ora iki? Tipe iki. Turbo Matic iki tipe apa iki? Nek tipine barang gak? Masalah. Wah, tipe apa iki? Tipe GPS-an juga kena iki, Mas. Iki karaoke, Mak. Variasi menik. Piro iki regane? 99 juta. Nek Pak Arif barang iki, piro? Jajal yo, jajal rono neh lak nawae. Masuk kesana lagi. Yo, cul. Ki enek neh kuda iki, ho. Iya, Mas, kuda timbangane penter yo, tak mung Mitsubishi. Piye? Mitsubishi. Timbangane penter Miyabi. Saran iki yo. Wis iki no kuda no. Carane iki biyen yo, tak critani. Expander jaman biyen yo iki. Kuda ini. Iki tahun piro iki? Taune iki tak critani Mas yo. Anyar to iki yo. Taune 2000. Yo atas teko Mas. Taune 2000 lagi mlebu. Regane yo rong enek iki. Rong enek WAE Mas. Heeh, oh, asline diesel yo. Mas. Diesel. Heeh, iki diesel. Diesel kreng 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 kreng. Solar murah, solar iki. Iki enek sing murah-murah iki. Apa? Mas, iki mini budget. Sing iki LSX sik. LGX iki apa LSX iki? Iki LGX. LGX. Iki tahunnya paling sama pitu iki. Sama pitu Mas. Sama tujuh. Regane? Regane swidakan koma. Swidakan koma wis lah koyo ngene iki. Harga 60-an ya iki Mas. Iki. Lampu-lampu yo sik pah bening era mok. Mini budget tok Mas. Iki iki mini budget. Sing murah-murah yo ning kene iki. Ini mini budget. Apa neh? Sedan-sedan ngene yo. Iki sing ndi? Iki swidakan. Iki 70-an kayak iki lah bios. 70-an iki 70-an. 70-an. Kain buri yo 70-an. 70-an. Sing iki 80-an. Bios iki asli iki. Asli itu anu bekas taksi. Tuh, asli yo. Asli ora taksi taksinan iki. Heeh. Terus iki. Iki swidakan nang. Iki apa jeneng VTI yo. VTI taune 2001. VTI. 2001. 60-an iki yo 60-an. Kuwi yo. Iya 60-an. Wah, yo wis lekno wis. Kamu sudah mulai kedatangan ya, Dul. Ini ada Xenia yang baru datang. Warna hitam. Ini tahun 2019. Harganya kisaran 150 jutaan saja. Baru dicuci. Ini juga ada Xenia lagi, warna abu. Tahun 2016 dulur, hanya 120 jutaan saja. Interior masih istimewa. Selain itu di sini ada juga Expander warna abu-abu. Tahunnya 2017. Hanya 190 jutaan saja. Kita lihat interior dalam. Istimewa. Di sini ras juga ada warna putih. Tahun 2013. Harganya hanya 130 jutaan saja. Platnya sudah AG. Interior dalamnya masih istimewa juga. Dan kebetulan dari kemarin itu banyak sekali yang tanya Innova Reborn.
Nah, kebetulan di depan saya ini ada salah satu Innova Reborn. Ini solar ya. Tahunnya 2018. Harganya hanya 300 jutaan saja. Untuk interior dalamnya dijamin masih istimewa. Dan ini transmisinya manual. Selanjutnya ini ada lagi Reborn warna hitam. Tahunnya 2018. Untuk harganya masih sama, 300 jutaan saja. Untuk transmisinya ini matic kalau nggak salah. Manual bolo. Transmisinya ini solar. Untuk yang cari bensin juga ada Reborn-nya. Untuk yang cari Reborn bensin juga ada ini. Tahun 2017. Untuk harganya kisaran 240-an juta saja. Kita lihat interior dalamnya. Masih istimewa. Malam-malam ada di showroom 3 ya. Kita sepil dikit-dikit yang ada di showroom 3. Kayak Pajero ini masih ada. Ini Pajero kisaran 300-an. Itu juga 300-an. Ras, kebetulan ini tadi ada tamu. Mbaknya dari mana, Mbak? Samarinda. Dari Samarinda. Berangkat tanggal 4. Oh, tadi berangkatnya. Hmm. Tapi mobilnya berangkatnya di kapal, lewat kapal. Mbaknya naik pesawat. Ya. Langsung ke sini dari Samarinda ya, bosku. Jadi untuk teman-teman Kacung Motor yang lain yang pengen datang ke sini, jangan ragu. Mbaknya yang dari Samarinda aja langsung ke sini. Oke, langsung review lagi. Ini CR-V 2012 ya, bosku. 190-an, plat lokal Jatim. R3, harus ada CR-V yang plat lokal. Ini tahunnya lebih muda lagi. 2012 sih, sama. Tapi harganya ini lebih tinggi dikit ya, 190-an mungkin ini. Terus ada Ras 2019, ini 210 koma, Yaris masih ada yang 200-an. 2018 Jazz RS GK5, ini 170-an koma ya, bosku. Oke, bosku, untuk hari ini, untuk malam ini cukup itu dulu ya. Kita lanjut buat nemenin tamunya yang dari Samarinda, masnya sama mbaknya ini. Oke, bosku ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.